Hai, selamat datang ke channel YouTube Miss Viral TV. So, video kali ni Miss Viral nak bercerita tentang Shifa Melvin. Nama Shifa Melvin ni mula disebut-sebut di social media apabila didakwa sebagai punca kemerosotan prestasi bintang muda skuad JDT Safawi Rasid. Isu ni sebenarnya tercetus apabila Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, membuat posting tentang prestasi Safawi di Instagram miliknya. Menurut TMJ, kemerosotan mendadak prestasi Safawi disebabkan tekanan daripada Shifa Melvin yang mendesak mahu berkahwin pada tahun ni. Shifa Melvin bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Disebabkan ramai yang tak kenal siapa Shifa Melvin ni. Jadi video kali ni Miss Viral nak kongsikan 10 fakta menarik tentang Shifa Melvin yang mungkin ramai orang tak tahu. Shifa Melvin atau nama sebenarnya Nur Shifa Atirah binti Amirul Melvin dilahirkan pada 13 Januari 1984 dan kini berusia 26 tahun. Shifa merupakan anak kelahiran Parit Unta, Perak. Bapa Shifa berketurunan Jepun manakala ibunya berketurunan Melayu. Shifa merupakan pelajar lepasan Diploma Komunikasi Masa di Segi University College dan dia telah menjalani convocation sekitar April 2016. Miss Viral rasa dia memang tak sama belajar sebab dia tak ada update apa-apa dan lagipun sekarang dia tengah busy membuat bisnes bersama kakaknya. Kalau korang nak tahu, Shifa ni mempunyai 5 orang adik-beradik dan semuanya perempuan. Kakaknya yang juga pelakon, Shatila Melvin, merupakan isteri kepada pelakon popular Shahrizal Sam. Kalau korang perasan lah kan, muka Shifa ni memang mirip betul dengan kakaknya Shatila Melvin sampai ada peminat yang confused. Walaupun mempunyai wajah yang cukup sihiran, Shifa ni tak pernah tumpang populariti Shatila untuk berada dalam industri sebab dia pun mula dikenali sebagai model dan star famous. Sama seperti kakaknya Shatila, Shifa pada awalnya memang tak pakai tudung. Tetapi sekitar Ogos 2014, barulah dia mula berhijrah dan memakai tudung. Dia juga sering memuat naik video tutorial menggayakan tudung di akaun Instagram miliknya dan juga akaun YouTube. Sebelum terjebak dalam dunia hiburan, Shifa Melvin terlebih dahulu dikenali di media sosial dengan video-video solekan dan perkongsian informasi mengenai dunia kecantikan. Kemudian dia mula membuat tutorial cara pemakaian tudung dan dari situlah jumlah pengikut Instagram miliknya semakin bertambah. Kini pengikut Instagram milik Shifa mencecah 670 ribu pengikut. Banyak kan? Sejak popular di media sosial, Shifa mula mengambil tawaran sebagai model muslimah dan juga sebagai pengacara program televisyen. Sekitar 2017, Shifa menjadi pengacara program Persona Muslimah bergandengan dengan dua pengacara lain iaitu pelakon Syari Ibrahim dan blogger Nisa K. Program ini ditayangkan sebanyak 16 episod yang ditayangkan kali pertama pada 13 Mac 2017 di saluran Astro Oasis. Pada awalnya Shifa memang tak pernah terfikir akan berlakon tetapi minat kepada lakonan mula hadir apabila dia mengacara program Persona Muslimah pada tahun 2017. Dia mula mungkin nama sebagai pelakon selepas terlibat dalam drama yang ditayangkan di TV3 sekitar 2018 iaitu Sunset Sis Cuba yang dibawakan khas oleh Sunset Hijau. Drama sebanyak 5 episod berdurasi 10 minit turut dibintangi oleh pelakon lain antaranya Nabila Razali, Sarah Suhairi dan Aiman Hakim. Selepas tu Shifa membuat kenyataan yang dia terpaksa menolak beberapa tawaran berlakon kerana ingin fokus sepenuhnya dengan bisnes kecantikan bersama keluarganya. Shifa bersama adik-beradiknya Syafika, Shatila dan Shida bersama-sama terlibat dalam mengeluarkan produk kecantikan Kekasih by The Melvin yang dilancarkan pada 1 Mei 2019. Menurut Shifa, walaupun baru mencipta nama dalam dunia hiburan, dia terpaksa mengubahkan minatnya semata-mata ingin fokus kepada perniagaan yang dijalankan bersama adik-beradiknya. Tambah Shifa, dia terpaksa menolak 3 tawaran berlakon kerana ingin serius dalam perniagaan. Walaupun agak baru dalam dunia hiburan, Shifa Melvin pernah digosipkan bercinta dengan pelakon Fendi Bakri sekitar Februari 2019. Gosip tersebut timbul kerana mereka pernah menghadiri beberapa acara sama selain pernah bertegur sapa di Instagram. Fendi Bakri memilih untuk mengabaikan gosip tersebut kerana ia tidak benar dan dia berterima kasih kepada Shifa Melvin kerana tampil menjelaskan perkara sebenar kepada umum.
Safawi Rasid merupakan pemain bola sepak dari Malaysia yang kini bermain bersama kelab Johor Darul Takzim JDT sejak tahun 2017 lagi. Dia antara pemain yang banyak menyumbangkan gol, dikatakan sangat berbakat dan punya masa depan cerah dalam dunia bola sepak. Baru-baru ni pun Safawi dinobatkan sebagai pemain paling bernilai anugerah bola sepak kemasaan 2019 yang berlangsung pada 16 November 2019. Jadi Safawi ni memang salah seorang pemain yang hebat dan popular. Jadi tak heranlah kalau dia sering dikaitkan bercinta dengan beberapa artis wanita Malaysia lain, antaranya pelakon popular Sweet Kismina, penyanyi Waini Kaili, pengacara Anim Izzati Zikri dan pelakon comel Rohanies. Kini dia dikatakan sedang hangat bercinta dengan Shifa Melvin. Jarak umur diorang ni 3 tahun dan Safawi lebih muda daripada Shifa Melvin. Malah pada hari lahir Shifa sekitar Januari 2020 pun, Safawi dikatakan membuat bajlis kejutan hari lahir dan menjemput penyanyi Lukman Faiz dan Hakim Rusli sebagai tetamu undangan. Menurut ibu Safawi, Shifa pernah datang ke rumahnya sebanyak 2 kali. Malah Safawi juga ada menghubungi ibunya dan meluahkan hasrat untuk berkahwin pada tahun ini. Ibu Safawi bagaimanapun meminta Safawi menumpukan perhatian pada kerjaya dahulu sebelum memikirkan tentang hal perkahwinan. Melalui posting TNG hari itu pun ada mention yang prestasi Safawi menurun kerana ditetapkan dipaksa berkahwin dengan Shifa. Shifa tegas membuat kenyataan yang dia tak pernah paksa Safawi untuk berkahwin dan meminta semua pihak memberi semangat kepada Safawi untuk fokus kepada kariernya. Alah, Safawi ni pun muda lagi. Baik difokus kepada kerjaya bola sepak sebab memang nampak dia ada masa depan cerah dalam bidang tu. So, ini antara fakta-fakta tentang Shifa Melvin yang mungkin ramai orang tak tahu. Kalau korang nak tahu 10 fakta tentang selebriti lain, boleh komen di bawah. Kalau suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!